apa perlunya kita menuntut negara yang sudah maju, yang ada pembangunan, rakyatnya hidup makmur? Kenapa kita tidak pikir Sulu yang menderita, yang tidak ada air, tidak ada jalan raya? Kenapa tidak itu yang kita tidak pikir? Kenapa pula kita pikir Sabah? Karena Sabah sudah maju, jadi diorang ambil, mereka nih ambil kesempatan atas kemajuan Sabah. Sabah sebenarnya adalah milik Malaysia. Rata-rata tahu, dunia tahu bahwa Sabah adalah milik Malaysia. Iyalah, kalau memang tidak dapat dinafikan bahwa Malaysia masih lagi membayar upti kepada Kerajaan Sulu sebanyak 5,000, tidak dapat dinafikan. Saya memang kalau dia ditanya pun memang ada surat, ya. Memang Kerajaan Malaysia masih menyambung pembayaran session money itu sebanyak 5,300, iaitu kira-kira peso 73,000. Setahun dibayar kepada peguam kita di Jolo, iaitu Ulama Ulkah. Beta berpendapat, bukan lagi berpendapat, mengesahkan bahawa hanya kiram saya yang berhak bercakap tentang Sabah. Orang lain tidak perlu campur. Terutama sekali Kerajaan Filipina, dia tidak ada hak langsung pun dengan Sabah. Yang berhak atas Sabah ialah rakyat Sabah dan juga pewaris Kesultanan Sulu. Itu yang berhak. Dan beta sendiri tidak berhasrat langsung bercakap tentang Sabah. Sebab Sabah sudah maju, ada masjid, ada berbagai-bagai ya, pembangunan yang ada. Jadi beta rasa bangga. Negara saya, negara beta sendiri sudah dimajukan. Jadi apa yang kita kecoh-kecoh nak tuntut Sabah? Saya masih banyak negara lagi di Jolo, ketinggalan pulau-pulau yang perlu banyak dimajukan. Ini hasrat beta datang ke sini untuk memajukan yang rosak. Bukan yang dah maju nak rosakkan semula. Nah, itu bukan agenda beta. Agenda beta ialah membina yang rosak untuk dipulihkan semula. Nah, Sabah ke tepi. Itu milik orang lain. Ya, milik Malaysia sebenarnya.